Salam santun untuk semua sahabat. Untuk pemasangan wall molding kali ini, dia sudah ada wallpaper yang sangat rapi ya sahabat. Jadi dia agak sulit untuk pembukaannya. Ini termasuk wallpaper yang sangat bagus, jadi pembukaannya agak sedikit lambat. Kita menggunakan cutter dan menggunakan kain dan air, karena di saat dibuka satu lapis, dia ada satu lapis lagi di dalamnya yang meninggalkan ya sahabat. Jadi dia harus diskrap seperti ini, bisa kita lihat. Setelah dibersihkan, kita bikin polanya dulu sahabat. Ini saya bikin 60 x 70 cm. Jadi untuk pembagian dindingnya perlu diketahui, itu harus tahu dulu polanya baru digaris ya sahabat. Dan ini sudah selesai polanya dari atas sampai ke bawah seperti ini. Itu untuk dindingnya kita dempul, langsung kita dempul menggunakan semen putih, dempul RJ, lempox dan sebagainya. Yang penting hasilnya licin ya sahabat. Dan ini adalah list kayunya. Perlu diketahui untuk pembelian list kayu harus yang lurus ya sahabat. Dipilih-pilih dulu. Ini ada dua macam untuk listnya. Ada yang berukuran 3 cm, bisa kita lihat, dan berukuran 5 cm. Jadi dia listnya ada dua macam ya sahabat, list kayunya. Untuk pemasangan ini saya menggunakan baku beton, jadi tinggal ditaruh saja seperti ini sahabat. Dan kita mal satu sisinya agar lurus dari atas sampai ke bawah, ketemu garisnya, barulah kita paku. Tujuan untuk menggunakan paku ini karena kalau tidak menggunakan paku harus berdua ya sahabat, karena harus dipegang satu sisinya lagi. Ini saya menggunakan paku beton 2 in dan 1 in, boleh yang mana saja, yang penting hasilnya kuat. Untuk cara pemotongan siku listnya, ini berukuran listnya 3 cm ya sahabat, jadi saya bikin 2,5 cm. Jadi diukur miring seperti ini, 2,5 cm. Pemotongnya agak dimiringkan ke dalam ya sahabat. Kita potong lagi yang sebelahnya. Ini untuk ukuran senti atau derajat, sebenarnya sama saja ya sahabat, tapi saya sebagai tukang rumahan biasa menggunakan meteran dan juga siku ya sahabat. Dan untuk pemasangan list kayunya ini, misalkan kurang rapat, bisa kita potong sedikit pinggirnya menggunakan cutter seperti yang tadi ya sahabat. Jadi dia bisa rapat. Dan barulah kita paku.
dan harus sering-sering kita ukur ya sahabat antara garis di sebelahnya agar dia benar-benar lurus. Dan perlu diketahui untuk sudutnya ini tidak 100% rapat ya sahabat. Yang penting dia siku. Nanti untuk paku, kepala pakunya yang ada sedikit nampak dan sudut-sudut celahnya, sudutnya itu pasti di dempul ya sahabat. Mau bahannya kayu ataupun gipsum, begitupun untuk plafon pasti akan didempul oleh semua tukang. Lalu kita lanjutkan lagi pemasangan untuk yang lain sahabat. Kita pasang semuanya dari atas sampai ke bawah. Dan perkenalkan ini namanya Kak Repi ya sahabat, yang punya rumah, Kak Repi yang cantik. Dia bersedia membantu memotong sudut untuk wall moldingnya. Dan perkenalkan juga ini adik Gen namanya yang sangat tampan, anaknya Kak Repi. Penilaian saya, dia adalah orang yang cerdas ya sahabat, karena dia mengetahui cara pemotongan sudutnya. Karena pemotongan sudut ini gampang-gampang rumit, harus dicari dulu ukurannya baru pas. Selain cerdas, dia juga baik ya sahabat. Jarang-jarang yang punya rumah mau membantu tukang. Jadi sudah cantik, baik, dan juga cerdas. Pokoknya sukses selalulah buat Kak Repinya. Jadi di sini masih adakah yang mau collab lagi bersama tukang petualang? Siapa tahu ya kan? Dan jika sudah selesai semua dari atas sampai ke bawah, jangan lupa kita dempul dulu ya sahabat. Jadi mana yang bekas paku kelihatan untuk sudut-sudutnya, untuk menutupinya, bisa menggunakan dempul RJ, lem, dan yang lainnya. Dan takaran catnya itu jangan terlalu kental, jangan pula terlalu encer. Pokoknya ukurannya pas ya sahabat. Dan catnya berwarna putih. Dan tentunya dinding dan kayunya sudah diamplas semua ya sahabat sebelum dicat. Jika sudah sahabat, pastikan dindingnya sudah diamplas dan kayunya juga sudah, pokoknya sudah licin, barulah kita cat. Thank you.
Jadi untuk pengecatannya ini kita cat dulu satu kali ya sahabat, merata, dan kita diamkan dulu sedikit mengering, barulah nanti cat yang kedua sampai dia jadi ya sahabat. Apa itu? Dan untuk pengulangan cat yang kedua ini, yang pasti dia harus didiamkan dahulu ya sahabat, sampai catnya benar-benar meresap rata. Menunggu agak sedikit kering, barulah diulangi lagi dengan kuas dan roll. Dan juga mana yang agak berbayang itu harus diulangi lagi sampai terang ya sahabat, caranya seperti itu. Jadi setelah dicat semuanya sudah dibilas dua kali, tinggal menunggu mengering saja sahabat sampai dia benar-benar jadi. Jadi semoga menjadi inspirasi yang baik dan benar untuk semua sahabat. Ini baru saya buatkan video yang pertama ya sahabat, masih ada kelanjutannya di video yang selanjutnya. Karena di dalam satu ruangan itu ada 4 persegi ya sahabat, 4 persegi dinding. Jadi jangan lupa bunyikan notifikasi lonceng subscribe-nya agar semua sahabat tidak ketinggalan video informasi video yang menarik dan unik dari Toko Sebarang. Jadi jangan sampai para sahabat kelewatan untuk video yang kelanjutannya dari ini di episode yang kedua ya sahabat. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalam.